Hai semua, berikut ini cara menghapus riwayat pencarian di aplikasi Shopee. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Shopee. Nah, lalu kita klik di bagian ini, pencarian. Nah, maka akan muncul history atau riwayat pencarian yang kita cari sebelumnya. Nah, untuk menghapusnya cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan klik aja di bagian lihat lainnya. Nah, maka akan muncul riwayat-riwayat pencarian kita yang lainnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman silakan klik di bagian ini, hapus riwayat pencarian. Nah, coba kita lihat lagi apakah masih ada. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman ya. Nah, kita cari lagi. Nah, sekarang kita keluar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah riwayat pencariannya ya. Nah, cara untuk menghapusnya yaitu seperti tadi, yaitu hapus riwayat pencarian. Jadi kita tidak bisa menghapus satu persatu ya. Ini kalau yang hapus riwayat pencarian ini, itu semua riwayatnya akan terhapus. Oke teman-teman, itu saja untuk cara menghapus riwayat pencarian di aplikasi Shopee. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.